بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى وعلى ونفعني علمي في دارين امين. ويؤخذ منه dan diambil darinya pengertian perkataan Muhammad Rasulullah jawazul aradil basyariyati, boleh bersifat kemanusiaan. Nabi boleh bersifat kemanusiaan. Kita makan, Nabi makan. Kita tidur, Nabi tidur. Kita senggama sama istri, Nabi juga. Ya. Jadi sifat-sifat kemanusiaan yang tidak membuat cedera Nabi. Alaihim, ya, atas mereka. Alaihim wassalatu wassalam. Idza karena demikian itu la yukdahu, tidaklah di celah, ya tidaklah ya dibuat cacat ya firisalatin, pada kerisauan mereka. Jadi enggak jadi cacat, enggak jadi celah pada kerisauan mereka, enggak cacat. Yang penting sifat kemanusiaan secara umum, sifat kemanusiaan ya, yang tidak membuat ya kurang Nabi, tidak membuat cacat kenabiannya. Jadi bersifat Nabi bersifat kemanusiaan. Iya. Yang dimana sifat itu tidak membuat cacat Nabi. Jadi kalau sama Nabi seperti itu bahasanya. Sama ulama juga ada. Ya. Jadi ulama bersifat kepada sebagaimana manusia biasa. Tapi jangan melakukan sesuatu yang tidak muruahnya seorang ulama. Contoh kecil. Ya. Ada ulama makan es ya. Es krim sambil jalan kaki di depan. Pantas enggak kira-kira? Hah? Enggak pantas. Kalau kamu pantas enggak? Ya, pantas saja gitu ya. Woi, ini pantas saja. Cuma kalau kiai jalan, woi, pantas enggak? Enggak pantas. Jadi sifat yang kayak begitu tuh enggak boleh. Jadi sama sama kita kayak begitu enggak boleh. Ada ulama kiai kayak begitu. Ini sikapnya dibenerin, jangan sampai salah bersikap. Kalau kita udah jadi ustaz, walaupun ngajar ikro-ikroan ya alif-alifan, maka pantas yang jadi kita namanya muro'ah, kehormatan. Jangan jadi ustaz tapi begitu, jangan. Jadi benar-benar jadi benar-benar jadi ustaz, jadi kiai itu benar-benar, jangan setengah-setengah. Nanti Allah kasih kalau kita benar-benar. Kalau kita campur aduk sama main, apa yang terjadi? Sembahyang main-main batal enggak? Batal. Begitu pula cita-cita kamu batal. Kalau cita-cita kamu batalnya gimana ya? Begitu dah. Enggak hidup, enggak mati gitu ya. Dibilang hidup, mati, dibilang mati, hidup. Ya, jadi benar-benar. Ya, itu analoginya dengan ulama, dengan orang biasa, ulama dengan orang biasa. Jadi bersifat juga. Cuma jaga, jadi ulama, ustadz jaga. Ya, jangan sembarangan. Ente ustadz, ente kiai. Ya, dilihat sama orang. Dilihat sama orang. Dan orang nurut-nurut. Kalau kita berbuat yang kagak-kagak.
Nah, kitanya beri contoh yang baik. Karena kita masih kelihatan, kecuali nggak kelihatan. Orang nggak lihat jin itu ya. Nggak kelihatan. Harus dah. Ini kita kelihatan. Karena zakat demikian itu layukda tidak di ya dicela firisalatim pada kerisalan mereka. Jadi enggak jadi cacat gitu. Wa ulumi manzilatim dan ketinggian kedudukan mereka indallah di sisi Allah wal zalika mimma yazidu biha, bahkan demikian itu di antara sesuatu yang dapat menambahkan padanya ya, derajatnya. Ya, nambah sifat kemanusiaan. Berarti kan rendah, bersifat manusia rendah, yang makin tinggi. Semakin tawadu semakin tinggi. Begitu pula kita, semakin tawadu semakin tinggi. Rendah. Masya Allah. Jangan sombong. Rendah. Nabi begitu rendah. Semakin rendah. Semakin lihat orang Jawa kalau hormat sama gurunya, lihat nggak? Masya Allah. Kalau kita mau selebor aja ya, Allahu Akbar. Orang Jawa lihat. Hormat sama gurunya, Masya Allah. Makanya orang Jawa, iya pantas ya. Mereka lebih kibar, emang mereka lebih bagus. Kita akuin itu. Karena Wali Songo, keturunan Wali Songo yang tinggi-tinggi, yang besar-besar ulama, hormat sama gurunya, Masya Allah, luar biasa. Enggak berani itu bersama guru berderek, enggak berani duduk di bawah. Oh, kita berani benar ya, berderekan, adabnya kurang. Jangan kayak begitu, adabnya dipakai. Fakot bana, maka sungguh nampaklah kebagi engkau nyata tadamunu kalimatai syahadati, kandungan dua kalimat syahadat ma'akillati hurufiha serta sedikit huruf-hurufnya. Lejami'i, bagi sekalian ma'yajibu, apa yang wajib alal mukallafi, atas mukallaf, ma'arifatuh, oleh mengetahuinya. Min aqaidil iman, daripada akidah iman, daripada akidah-akidah iman. Fi hakita la pada haknya wa ta'ala wa fi hakir rusuli dan pada rusulnya alaihi wassalatu wassalam. La syakka, tidak ragu, anna ajazal kalimati, bahwa lemahnya kalimat al-musyarrafati yang mulia, jadi anna ajazza, oh ini di sini ajazza maknanya lemah, maksudnya akhir kalimat ya. Jadi ajza itu maksudnya ya akhir kalimat. Kalau akhir kan biasanya lemah ya, orang kalau akhir lemah, yang hebat itu di depan. Jadi ya, tidaklah ragu bahwasanya akhir kalimat al-musyarafati yang mulia yaitu la Muhammadur Rasulullah innama asbatal li maulana, karena hanya saja dia itu untuk menetapkan bagi Tuhan kita wa sayyidana dan pemimpin kita Muhammadur sallallahu alaihi wasallam ya ar-risalata ya asbatal li maulana wa sayyidina Muhammadin ya arisalata, menetapkan bagi Tuhan kita pemimpin kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kerisalannya. Wa fi makna, dan pada maknanya kama taqaddama, sebagaimana telah lalu, isbatur risalati li ikhwanil mursalin, ya, menetapkan kerisalahan bagi saudara-saudaranya yang muslim. Fala yamtani fi akim alim sallallahu alaihi wasallam,
maka tidaklah tercegah pada hak mereka alaihi salatu wasalam illa mayukdahu, kecuali sesuatu yang tercela fi rutbati risalati, pada martabat kerisalahan. Jadi yang tercela enggak. Wala khafa'a anna tilkal arada basyariyata, tidaklah tersembunyi bahwa demikian itu sifat-sifat kemanusiaan minal amradi wa nahwiyah, daripada sakit dan seumpamanya, la takhlu bi syai'in ya min maratibil anbiya. La takhillu, tidaklah merusak dengan sesuatu daripada martabat-martabat kenabian min maratibil anbiya alaihi wassalatu wassalam. Bahkan jadi tidak mencederakan juga sama ya. Enggak merusak ya. Bahkan atas sesuatu yang menambahkan pihak padanya, bisa menambahkan bahkan jadi mulia, bi'tibari, dengan melihat kepada ta'zimi akhir ajriha, membesarkan balasan mereka min jihati ma yukorinu, dari arah sesuatu yang menyertaikan dia min tohiris sabri min taatif sabri dari ya. Min taatis sabri ya. Wa ghairi, daripada taatnya sabar dan lainnya. Ya. Jadi bahkan Nabi ya, atas apa yang lebih padanya, sesuatu yang bisa melebihkan padanya, ya dikasih bisa mendapat jadi lebih, dengan melihat kepada membesarkan pahala yang ganjaran mereka dari arah sesuatu yang disertai daripada sabar. Ya. Jadi kalau kita sabar, jadi pertama tadi, bahkan atas apa yang melebihi atas padanya, dengan melihat kepada, dengan itibar kepada mengagungkan pahala mereka dari arah sesuatu yang menyertai akannya dari Tuhan kepada sabar. Jadi pahalanya sabar, pahalanya banyak sabar. Wa qawlu, dan perkataannya, faqadit tahdoha, maka sungguh telah nyata ila akhirnya, sampai akhirnya ya, zahirun, maka sungguh telah nyata hingga akhirnya ya oleh yang suci, wasyawahiduhu ma'ahu, dan syahidnya ya bersamanya, waqad sarraha syaikhu, sungguh telah menyalahkan oleh syaikh aidan pula bisifati salah satu wajibati, dengan sifat tiga yang wajib, fi akhir rasulullah alaihi salatu wassalam, pada hak rasul alaihi salatu wassalam. Wa ya'lamu, dan mengetahui ya minal wajibati, daripada wajib-wajib ya isti'alatu, ada dia mustahil lawan-lawanan. Wal ja'izu, dan orang yang lemah pihak rasul, pada rasul alaihi salatu wassalam, sarraha bi aidan, ia menjelaskan dengannya pula. Wa ala al-ikhtisar. Wa ala al-ikhtisar. Wa ala al-ikhtisariha ma'a istimaliha ala ma zakarnahu. Ya, barangkali
ya, bisa barangkali bisa, atau mudah-mudahan. Wala alaha, ya, mudah-mudahan. Lihtisariha, karena ringkasnya. Ya. Lihtisariha, karena ringkasnya. Ma'ashtimaliha, serta meliputinya. Alama zakarnau, atas apa yang sudah kami sebutkan dia. Ja'ala syar'u, maka syariat memerintahkan dia. Ya. Tarjamatan, karena untuk menjelaskan. Alama fi qalbi, atas apa yang ada dalam hati. Minal Islam, daripada Islam. Walam yakbal min ahadin, dan Allah tidak terima daripada seorang al-imana, akan iman, illa biya, kecuali dengan dia, dengan dua kalimat syahadat. Aila alla sirral ilahi, artinya mudah-mudahan rahasia ilahi. Fi ikhtiyari hazil kalimatin musyarafati, di dalam ya, ikhtiyar ini kalimat yang mulia. Fi qabul imani, pada diterimanya iman, biha dengannya, duna ghairiha, tidak lainnya. Mimma yadur, di antara sesuatu yang menunjukkan ala sawabil wahdaniyati lahu ta'ala, atas tetap keesaannya Allah ta'ala. War risalati li rasulihi sallallahu alaihi wasallam, dan kerisalahannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Annaha istamalat. Terima kasih.